Kalau kita lihat calon lawan, dia tidak dikenali, tak tahu siapa dia, entah muncul daripada mana. Katanya bekas dalam PLGM masa tu beberapa jam pun berhenti daripada satu parti, iaitu parti PAS. Lepas tu masuk dalam parti Bersatu. Orang Bersatu ditipu tengah hari buta. Oh, tu dia. Tapi tak apa tu, sebab saya dapat komen daripada TikTok, katanya tak apa, itulah relationship adik-beradik antara PAS dan Bersatu. Mana jadi mereka reda. Mana boleh ada beribu orang Bersatu di Gua Musang yang layak jadi calon, kenapa tak dibagi pada orang Bersatu jadi calon? Kena jawab lah. Saya datang ke sini beberapa minggu sebelum penamaan calon, ya, beberapa minggu sebelum penamaan calon, saya dah datang 2 minggu rasanya. Dan ada di antara tempoh-tempoh yang saya datang itu bertemu dengan ketua pembangkang. Atau siapa ketua pembangkang, YB Hamzah Zainuddin. Saya kata, buat apa di sini? Saya kata, siapa calon ni? Tengah interview lah, dia kata. Dia tengah interview calon parti Bersatu untuk jadi calon kawasan ni. Nampak sangat hubungan mereka amat tidak mesra, nampak sangat mereka tidak memberikan penghargaan kepada Parti Bersatu. Oleh itu maka terbubar Parti Bersatu di kawasan ini. Parti Bersatu saya dimaklumkan ada 14 cawangan di Nenggiri. 12 cawangan telah bubar. Yang dua lagi tu mana pergi? Dua lagi tu katanya dah bubar lama pun. Jadi saya memang tak ada langsung dah sebenarnya. Saya bertemu dengan Abang Arifin. Yang menjadi ketua kepada kumpulan pembubaran itu. Saya sarapan pagi dengan dia, ya. Saya naik kereta dia. Saya pergi rumah ke rumah dengan dia. Dijerit. Jerit. Dan saya pergi juga ke rumah dia. Dan dia beritahulah bahawa inilah yang berlaku. Tidak ada kesefahaman. Dia kata takkanlah daripada beribu ahli Bersatu seorang pun tak layak. Jadi itu ada masalah kepada mereka dari segi hubungan tentang mencari calon. Ada calon-calon mereka, kita tahu ada 2-3 nama dan kita pun dapat melihat 2-3 nama tu. Saya salah seorang melihat seorang Tok Pengulu, Tok Pengulu. Saya kebetulan apabila pergi rumah ke rumah ni sebelum penamaan calon lagi. Orang kampung situ beritahu Tok, itu Tok Pengulu yang salah seorang dicalonkan untuk jadi calon Bersatu di sini. Lepas tu bekas ketua pemuda Gua Musang yang jadi orang kuat PPBM di Gua Musang ni pun sepatutnya boleh jadi calon. Jadi inilah apa yang berlaku. Tidak ada kesepahaman untuk mencari calon. Akhirnya PAS tak percaya, dia letak orang dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi pada segmen kali ini Hitam Putih Kelabu. Macam biasa, saya Syamila Nur Azizi, Ketua Penerangan Putih UMNO Malaysia. Pada malam ini, kita akan mengupas beberapa isu penting berkaitan ataupun perihal mengenai pilihan raya kecil N43 Nenggiri yang sekarang masih lagi hangat diperkatakan kerana beberapa hari sahaja lagi menuju ke hari pengundian pada 17 Ogos 2024. Dan macam biasa juga, saya tak keseorangan, sudah semestinya akan ada seorang yang menemani saya. Sebelum ini akan ada beberapa orang yang pakar dalam bidangnya akan bercerita perihal perihal apa-apa sajalah berkaitan PRK Nenggiri. Pada malam ini saya tampilkan khas kepada anda semua yang sekarang ni kita berlive ataupun berada di 3 platform, iaitu Facebook, TikTok dan juga YouTube, kerana kita nak semua lapisan masyarakat. Kalau kita perasan TikTok ni ramai anak muda, kalau Facebook pula ramai warga-warga yang lebih dewasa, dan kalau YouTube ni ramai juga orang-orang dekat luar sana yang mungkin tak sempat dua platform ni, dia akan pergi kepada YouTube untuk melihat dan tonton kita punya siri pada kali ini. Saya ingin memperkenalkan panel kita pada malam ini yang saya rasa tidak cukup asing lagi dalam UMNO, yang sentiasa berpantun. Saya kira raja pantun rasanya yang paling legenda dalam UMNO, iaitu saya mempersilakan yang berhormat Datuk Suria Haji Ahmad bin Haji Maslan, selaku orang panggil Tok Mat. Tok Mat, selaku ahli majlis kerja tertinggi UMNO tu. Tapi dalam masa sama, you juga adalah ketua secretariat warung, betul? Timbalan pengurusi perhubungan.
Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Johor. Banyak sangat tu jawatan Ketua ni. Ketua Bahagian Pontian. Ketua Bahagian Pontian. Kita kena mention semua tu betul. Dan dah menang pilihan raya 4 kali. Menang pilihan raya 4 kali. Hebat, sangat-sangat hebat. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak pergikan lebih serius ni, Tok Mat nak saya panggil Tok Mat dengan lebih mesra apa? Tok Mat ke? Tok Mat. Tok Mat eh. Jangan panggil Tok Mat pantun cukup lah. Tadi sebut kita berdua, sebenarnya dalam studio ni ada 14 orang yang lain. Betul. Ada je lah penonton kita sebenarnya. Tapi di dalam live ni tu, kita ada berdua sahaja. Kita nak bincangkan tentang yang 14 lain tu tak nampak lah. Tak nampak. Tak nampak. Tapi mereka melihat live kita sama-sama. Mereka meramaikan. Mereka yang menguruskan. Ya? Betul. Menguruskan, yang memberi nasihat, yang membedakkan muka, macam-macam lah. Okey. Dan sekarang ini, kalau perasan kita nak juga, sebelum kita mulakan tu kan, kita nak minta kawan-kawan kita sharekan link kita ini kepada rakan-rakan ataupun yang terutama sekali pengundi, pengundi di negeri sendiri untuk kita tahu dan ambil tahu. Sebab Tok, selain daripada jawatan-jawatan Tok yang tadi tu, sebenarnya Tok juga merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya. So kat sini kita nak tanya banyak benda Tok sebenarnya. Sebelum tu Timbalan Menteri Keuangan. Sebelum tu Timbalan Menteri MITI. Sebelum tu Timbalan Menteri Keuangan. Banyak tu. Sebelum tu Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Sebelum tu Susu Politik Menteri Usahawan. Okey. Alright. Banyak betul ya? Banyak betul tu. Maksudnya banyak pengalaman yang deal kan, ataupun banyak pengalaman yang Tok boleh share juga pada malam ni kan. Boleh. Okey. Masa kan tadi kita bercerita perihal PRK Negeri, tapi sebelum tu nak pergi ke arah yang serius ni, nak tanya sikit tu. Apa pandangan Tok tentang calon kita Abel Awi ni? Kalau saya Abel lah sebab dia abang saya. Tok mungkin budak Awi ke, tentang di Negeri ini memandangkan calon abang lain ini. Mak lain bapak lah ya. Ayolah. Kalau kita panggil hormatnya Abel lah kan. Ada pandangan Tok gini, umur dia 38 tahun. Betul. Emmanuel Macron, Presiden Perancis, menjadi presiden umur 39 tahun. Tapi Awi ini adalah seorang Tan Sri itu menggelar dia budak. Dia budak bukan sebarang budak ya. Awi ini sekolah di kebangsaan Gua Musang, sekolah menengah di Gua Musang. Beliau sekarang menjadi pengerusi PIBG di sekolah lamanya, dan juga menjadi pengerusi alumni di sekolah menengah lamanya. Kemudian beliau ini pengerusi masjid di Kesedar, ada satu taman Kesedar 2. Dia juga pengerusi pengurusan jenazah Gua Musang. Betul. Dia boleh menjadi imam, dia boleh membaca surah As-Sajadah yang pagi-pagi hari Jumaat, sujud sajadah tu. Jadi bukan sebarangan orang, dia banyak menerima tokoh peringkat belia. Beliau juga adalah pengurusi belia Gua Musang, pengurusi belia 4B Kelantan, dan beliau juga adalah naib presiden belia 4B kebangsaan. Itu. Dan beliau juga ahli ahli lembaga untuk Felcra. Ada anak syarikat Felcra dan ahli lembaga Kesedar. Dan beliau juga adalah seorang peniaga, selain daripada pernah membantu kepada YB Aziz Yusof, Adun Galas dan juga Adun Nenggiri. Sebagai yang menguruskan segala bantuan-bantuan pada orang kampung, menguruskan surat-menyurat rakyat yang mengikut YB pergi ke sana kemari. Itu sebab beliau dikenali. Dan dari segi jawatan politiknya, beliau masih Tua Cawangan. Beliau sekarang ini Ketua Pemuda UMNO Gua Musang dan Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Betul, betul. Tapi boleh kerana jawatannya sebagai Ketua Pemuda Negeri, dia adalah berada dalam Exco Pemuda Pusat Malaysia. Jadi itu macam hafal pula ya kita. Dia sangat-sangat menakjubkan. Saya boleh hafal dia punya. Betul. Sangat-sangat menakjubkan. Ya, isterinya daripada seorang anak tiga. Dan isterinya sekarang sedang mengandung. Betul. Dan akan melahirkan anak pada waktu bila-bila. Ya. Dan bila saya tanya Awi mana isteri, dia kata syarat mengandung maka tak dapat. Betul, betul, betul. Okay. Tok, sebenarnya kan Tok, kalau kita pasal yang Tok mention tadi almost 5 minutes, kita nampak dah portfolio ni begitu cantik. Dan kita lihat bagaimana Awi ni adalah budak yang sangat muda, sangat muda. Tapi macam-macam pencapaian dah telah dicapai. 61% pengundi
di Nenggiri umur 18 ke 40, 61%. Betul. Daripada 100 orang, 61 orang pengundi umur 18 ke 40. Oleh kerana itu, pemilihan calon umur 38 yang amat sesuai. Okay. Sebab dia termasuk dalam kumpulan itu. Kalau kita lihat calon lawan, dia tidak dikenali. Betul. Tak tahu siapa dia, entah muncul daripada mana. Katanya bekas PLDM tu. Dalam masa beberapa jam pun berhenti daripada satu parti, iaitu parti PAS. Lepas tu masuk dalam parti Bersatu. Orang Bersatu ditipu tengah hari buta. Oh, tu dia. Tapi tak apa tu. Sebab saya dapat komen daripada TikTok, katanya tak apa. Itulah relationship adik-beradik antara PAS dan Bersatu. Mana jadi mereka boleh, reda. Mana boleh ada beribu orang Bersatu di Gua Musang yang layak jadi calon. Kenapa tak dibagi pada orang Bersatu jadi calon? Saya datang ke sini beberapa minggu sebelum penamaan calon, ya, beberapa minggu sebelum penamaan calon saya dah datang, dua minggu rasanya. Dan ada di antara tempoh-tempoh yang saya datang itu bertemu dengan ketua pembangkang. Atau siapa ketua pembangkang, YB Hamzah Zainuddin. Saya kata, buat apa di sini? Saya kata, siapa calon ni? Tengah interview lah, dia kata. Dia tengah interview calon parti Bersatu untuk jadi calon kawasan ni. Nampak sangat hubungan mereka amat tidak mesra. Nampak sangat mereka tidak memberikan penghargaan kepada Parti Bersatu. Oleh itu, maka terbubar Parti Bersatu di kawasan ini. Parti Bersatu, saya dimaklumkan, ada 14 cawangan di Nenggiri. 12 cawangan telah bubar. Yang dua lagi tu mana pergi? Dua lagi tu katanya dah bubar lama pun. Jadi saya memang tak ada langsung dah sebenarnya. Saya bertemu dengan Abang Arifin. Okey. Ya. Yang menjadi ketua kepada kumpulan pembubaran itu. Okey. Saya sarapan pagi dengan dia, ya. Saya naik kereta dia. Saya pergi rumah ke rumah dengan dia. Dijerit. Okey. Jerit. Dan saya pergi juga ke rumah dia. Dan dia beritahulah bahawa inilah yang berlaku. Tidak ada kesefahaman. Ya, dia kata takkanlah daripada beribu ahli Bersatu seorang pun tak layak. Jadi itu ada masalah kepada mereka dari segi hubungan tentang mencari calon. Betul. Ada calon-calon mereka, kita tahu ada 2-3 nama dan kita pun dapat melihat 2-3 nama tu. Saya salah seorang melihat seorang Tok Pengulu, ya, Tok Pengulu. Saya kebetulan bila pergi rumah ke rumah ni sebelum pernah mencalon lagi. Orang kampung situ beritahu Tok, itu Tok Pengulu yang salah seorang dicalonkan untuk jadi calon Bersatu di sini. Lepas tu, bekas ketua pemuda Gua Musang yang jadi orang kuat PPBM di Gua Musang ni pun sepatutnya boleh jadi calon. Boleh jadi calon, betul. Jadi inilah apa yang berlaku. Tidak ada kesepahaman untuk mencari calon. Akhirnya PAS tak percaya, dia letak orang dia sendiri. Dan akhirnya itu yang dikatakan pengorbanan antara adik-beradik Bersatu dan PAS. Tapi itu tak apa, itu antara mereka. Itu dia punya bahasa. Betul lah, set itu antara kita, mereka. Set kita, set dalah apa. Kau sebenarnya marah pada PAS. But itu antaklah kita berikan peluang dan ruang itu kepada pembangkang untuk menjawab persoalan itu daripada netizen, kita panggil orang kat luar sana. Alright Tok, kita kembali semula kepada calon kita. Kalau kita perasan Tok ada mention calon kita juga merupakan ahli perniagaan. Dan Tok sendiri selalu bercerita tentang bangsa usahawan. Okay. Macam mana pula Tok rasa benda ni sangat penting untuk survival orang Melayu dalam ataupun pada masa akan datang? Pukul 7.45 tadi, lepas sembahyang maghrib, saya makan nasi dengan pegawai dan juga staf. Ada juga daripada Kesedar, JKR Kesedar, di mana di sebuah kedai, apa nama tadi Ustaz Fauzi? Warung Bulo. Dr. Rizal, Datuk Din. Warung Bulo. Sedap tu, Tok. Saya bertanya dengan dia orang ni. Kami tak ajak pun saya. Di hadapan saya sekarang. Tapi dia orang tak boleh masuk kat sini. Dia tak boleh berdiri sini tiga-tiga orang kan. Warung Bulo. Siapa dia? Tokey Warung Bulo ni. Mat Naila. Dia adalah ketua penerangan UMNO Gua Musang. Dan anak-anak dia tadi ada. Saya kata, tolong sampaikan salam. Lepas tu anak dia ingat, dia kata Datuk pernah tidur rumah kami. Lama lah tu. Saya kata bila? Masa PRK Galas. Dulu di sini pernah PRK, pelayan raya kecil. Dan saya punya bodyguard tu, Midi, dia pun ada menemani saya pada ketika itu. Dan kita tidur banyak
rumah orang masa tu. Kerana apa? Sebab ia lebih convenient dan lebih mesra. Dan alhamdulillah beliau sekarang usahawan. Dan usahawan ni, orang Kelantan ni adalah kumpulan usahawan yang berada di pelbagai tempat. Dan kita harap orang Melayu boleh meniru orang Kelantan yang menguasai bidang perniagaan di Kuala Lumpur. Mereka berniaga terutama restoran, restoran Tom Yam dan sebagainya. Toke dia mesti orang Kelantan. Dan orang Kelantan juga banyak berniaga yang besar-besar. Dulu Asia ada orang Kelantan jadi bosnya. Kemudian kereta Proton pun ada orang Kelantan jadi bosnya. Lepas tu Modernas motor, orang Kelantan juga jadi bosnya. Jadi orang Kelantan ini kereta ada, motor ada, pandai berniaga, kapal terbang ada, pandai berniaga. Maksudnya jadi orang Melayu kena jadi bangsa usahawan. Jangan bangsa makan gaji. Betul. Barulah kita boleh menguasai ekonomi. Kalau Tok perasan kan, bangsa usahawan ni saya kira anak muda sekarang dah banyak dah, walaupun dalam bidang yang berbeza, engineering, architecture dan sebagainya, tapi mereka tetap memilih perniagaan itu sebagai satu basic supaya boleh tampung kehidupan mereka. Betul tak, Tok? Betul. Setuju untuk betul. Itu kan? Ini contoh. Ini air mineral. Kemudian ni usahawan, ada usahawan air mineral. Gelasnya ada usahawan gelas. Yeah. Handphone ada usahawan handphone. Betul. Jam ada usahawan jam. Gula-gula. Orang Kelantan tak panggil gula-gula, dia panggil coklat. Coklat hijau ada, coklat merah ada. Hijau ni tak payah makan lah. Merah tu okey. Tak apa tu, kalau kita ambil hijau ke, kita tetap undi biru. Baju, baju kita ada usahawan, pakaian mel, usahawan, betul, semuanya. Semua, kalau kita lihat apa yang kita lihat di hadapan ni, usahawan Melaka. Semua barang-barangnya, bendera yang banyak tu, bendera BN, Merata Alam tu, usahawan yang mengeluarkan bendera, topi yang macam-macam. Bangunan ini sendiri, ini kita berada di bangunan UMNO Bukit Cekati, dipanggil Balai Rakyat. Ada Dewan Besar di luar tu, Usaha Tan Sri Tengku Razali yang membina tempat ini. Bagus tempat ini. Saya rasa macam nak buat satu dewan macam Dewan Bukit Cekati ni kat Pontian. Dekat Pontian. Cantiklah dewan dia tu. Style segitiga begitu. Dan tak perlu ada aircon sebab angin terbuka. Boleh. Dan dia rasa comel lah dewan ni.